Memiliki keterbatasan bukan menjadi alasan penyandang disabilitas di Serang, Banten untuk berkreasi. Di waktu Natal, berbagai macam pernak-pernik untuk hiasan pohon Natal pun mereka buat. Beginilah semangat anak-anak berkebutuhan khusus atau istimewa yang berada dalam naungan Yayasan Anak Mandiri, Kota Serang, Banten, menyambut Natal. Mereka membuat kerajinan tangan untuk menghias pohon Natal. Setiap menghadapi perayaan Natal, mereka membuat pernak-pernik untuk hiasan pohon Natal agar terlihat tampak cantik saat dipajang di gereja maupun di rumah. Beberapa kerajinan yang dibuat diantaranya boneka Sinterklas, lonceng Natal, boneka salju, dan beberapa kerajinan lainnya. Hasil karya anak-anak istimewa ini pun terlihat sangat rapi. Tidak kalah dengan hasil karya orang-orang pada umumnya. Ornamen-ornamen yang akan ditempelkan pun mereka perhatikan secara detail. Walaupun pembuatannya terlihat mudah, perlu ketekunan untuk pembuatan satu karya dengan segala keterbatasan yang ada di diri mereka. Pada cockpit itu paling saat pemotongan harus berhati-hati untuk detailnya itu, sama pas saat menempelnya. Kalau menempelnya tidak hati-hati, itu tisunya malah nempel ke penempelnya, alat penempelnya. Jadi gambarnya rusak. Pembuatan pernak-pernik pohon Natal ini didampingi oleh para mentor yang dengan sabar mengajarkan mereka. Hasil karya anak-anak istimewa biasanya dijual dengan harga Rp10 hingga Rp35.000 di Cafe Kirei. Sebetulnya memang perlu pelatihan ya, artinya kita perlu memberikan exposure gitu pada anak-anak ini, pengalaman-pengalaman dengan berbagai kegiatan. Ya contohnya kegiatan seperti kegiatan seni seperti ini, perlu berikan exposure yang banyak supaya tumbuh gitu kan. Tumbuh kemampuan seni mereka sehingga mereka mampu fokus dan mampu menghasilkan karya-karya seni yang baik. Selain pernak-pernik Natal, berbagai hasil karya anak-anak istimewa juga biasa dipajang dan dijual di Cafe Kirei yang terletak di Jalan Kapendian, Kota Serang. Iman Santosa melaporkan untuk NET.